Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Chat. Pada video kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang menara kudus, simbol toleransi antar umat. Menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi, menjadikan Kudus sebagai tujuan wisata yang patut untuk dikunjungi, baik secara spiritual maupun rasional. Di sini banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi, mulai dari wisata religi, wisata kuliner, sampai wisata alam. Menara Kudus merupakan salah satu bukti peninggalan masa lalu yang keberadaannya dimanfaatkan sebagai objek wisata dengan berbagai keunikan dan sejarah yang tidak perlu diragukan keindahannya. Menara Kudus sendiri merupakan sebuah masjid dengan arsitektur yang merupakan peninggalan dari Ja'far Shadiq, atau kita mengenalnya sebagai Sunan Kudus, dibangun pada tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Masjid Menara Kudus ini dapat disebut juga sebagai Masjid Al-Manar, sedangkan nama resminya adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Lokasi masjid ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Keunikan yang ada di menara Masjid Kudus ini adalah bentuk arsitekturnya yang merupakan percampuran budaya Hindu-Buddhis dengan budaya Islam, sehingga menjadikan salah satu bukti toleransi yang ada di tanah Jawa ini, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi, jika ada pertanyaan yang menyebutkan mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti candi, pengunjung sudah tahu jawabannya. Sebagai bukti penyebaran agama dan toleransi dalam beragama, karena lebih tepatnya bangunan Menara Kudus ini mirip dengan candi Hindu. Menara Kudus memiliki tinggi 18 meter dengan dasarnya berukuran 10 x 10 meter. Dengan daya tampung jamaah sekitar 2.000 orang, setiap tahunnya warga sekitar menjadikan Masjid Menara Kudus sebagai pusat festival dandangan yang digelar untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Demikianlah sedikit ulasan tentang Menara Kudus, simbol toleransi antar umat. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.